Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan review jenama baru lagi untuk kucing, makanan kucing kibble saya. Ya, dan yang kita akan buka ialah hari tu saya beli sendiri resepi. So hari ini saya beli dua sebenarnya, lain-lain jenama, dan saya ada hari tu sudah buka sendiri resepi holistic chicken and salmon. So hari ini ialah apa nama dia ni? Sendiri resepi chicken recipe. So ini rasa ayam saja. Okay, so kita akan review ni, kita akan buka dan kita akan tengok macam mana bentuk dia, dan tengoklah macam mana kucing ni dia suka ke tidak dengan sendiri resepi. So setakat ni pack yang hari tu sudah habis, pack yang hari tu sudah habis, dan hari ni kita kena buka yang baru sebab dia orang tidak habis makanan sudah. Okay, so ini dia. Okay. Dan bersama saya pagi ini ialah Felix dengan Kyo. Ni Kyo. Okay, so jom. Okay guys, so ini adalah Cindy's recipe natural holistic super premium cat food, dan dia punya gambar kucing pun lain. Hari tu dia macam bulu panjang, so ini yang macam kucing biasa punya. So dia punya perisai ialah open farm chicken recipe. Dia punya rasa ayam sahaja. So ini dia punya depan, dah ada 85% protein. Lepas tu kosong with soy and gluten, dan ini semua dia punya inilah kebaikan-kebaikan yang diklaim oleh syarikat ini. So di tepi sini ada dia punya kandungan. Crude protein 33, crude oil fat 16. Okay, itu. Okay, so lepas tu kita pusing di sebelah belakang, ada maklumat-maklumat dia ni lah. Apa dia open farm chicken recipe ni? Ini dia punya sejarah, dan ini dia punya kandungan-kandungan, dan ini tidak makanan ni dia tidak ada ini. Blended meal, rice, wheat, animal, soy, artificial, semua ni dia tiada. So ini dia punya kandungan lah. Ayam, hati ayam dengan cranberries. Okay, so ini adalah bentuk dia lah. Bentuk Cindy's recipe untuk Risa open farm chicken recipe. Okay. Okay, sekarang kita akan buka dia. Kita akan buka dalam dia. Okay. So ini adalah bentuk dia di dalam. Tengok tu. Saya rasa macam besar sikit daripada yang chicken dengan salmon. Saya rasa lah, tapi dia punya bentuk ni sama. Cuba nanti sekejap lagi kita akan compare. So ini adalah dia punya isi di dalam. Okay, kejap lagi kita compare. Saya akan ambil dulu yang sebelum ni. Sekejap ya. Okay, so ini adalah bentuk dia. Okay, bentuk yang baru dibuka. Ini yang baru dibuka, dan ini yang sebelum ni ada lebihan sikit lagi. Dia apa nama dia ni? Ini yang chicken salmon, dan ini yang chicken. Okey, lebih kurang samalah, tapi macam ada besar sikit dia punya size. Okey. So kita akan bagi makan kucing-kucing ni, kita akan tengok macam mana dong punya penerimaan. So inilah dia orang tengah makan.
Sini recipe chicken. Felix, Phoebe, Aki. Okay, orang makan, orang makan. Yang seorang ni masih lagi dia kejar-kejar di sini. Okay, so inilah review ringkas tentang Cindy's Recipe Open Farm Chicken Recipe. Open Farm Chicken Recipe boleh dicuba untuk diberikan kepada kucing-kucing anda, sebab diorang makan pun dengan seleranya hari ini. So itu saja dari saya. Jangan lupa like, share dan subscribe YouTube saya. Bye.